Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Nelly Arif. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang pemasangan bracket TV di Tempo. Well guys, kemungkinan bracket TV yang kami beli ini di pasar Jambi kemahalan karena kita cek lagi di online setelah nyampe di rumah. Rupanya bracket TV-nya rata-rata di bawah 100. Kami beli tahu nggak berapa? 250. Ya sudah, nggak apa-apa karena sudah terlanjur. Kita ikhlaskan saja. Mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran ke depan. Kalau mau beli barang elektronik di pasar itu, kita sudah tahu persis apa yang akan kita cari dan harganya sudah kita tahu persis juga, sehingga kita tidak terlalu istilahnya dalam tanda kutip ketipu dengan harga yang ditawarkan oleh penjualnya. Pertama, tentukan posisi lubang yang akan dibor sesuai dengan tempelan bracket yang kita beli. Berikutnya kita lubangi menggunakan mata bor. Sesuaikan mata bor dengan visernya, jangan sampai kebesaran. Ini kita lihat ada dua lubang, kebesaran akhirnya kita ganti di posisi lubang lainnya. Oke. Tiga, masukkan visor baut. Sepertinya model yang ini lebih baik daripada visor biasa, dan kalau kita lihat harganya juga lumayan lebih bagus daripada visor biasa. Oke, kita lihat seperti ini. Well, demikian informasi yang bisa saya sharekan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.